Alhamdulillah pada sore hari ini Yayasan Aman Tenggara Indonesia sedikit bantuan untuk saudara kita di Bengkulu yang terkena musibah kebakaran. Yang terkena dampaknya dan juga yang sementara dibantu oleh Singapura berbagi beras 5 kilo sebanyak 75 paket. Sekarang kita perjalanan, sebentar lagi akan sampai Singapura. Din binti Muhammad Daud dan Kak Gloria binti Arsuni, yang menghubung ini Kak Nina dari Anu Gufron dan Mbak Purali. Ini terlihat mana-mana rumah-rumah yang terbakar. Kejadiannya hari Jumat pukul 11 siang pas mau masuk sholat Jumat. Oke, kami sudah ditunggu pihak panitia yang menjemput. Kami sudah sampai di pelabuhan. Kami di sana ada posko. Nanti kami akan menyerahkan di posko itu. Oke, ikuti terus perjalanan kami hari ini. Ini natur lagi Singapura. Ya, itu. Mantap sekali anak-anak, semangat untuk membantu. Oke. Ya, numpang lewat. Oke, lanjut. Alhamdulillah, banyak juga yang menyumbang pakaian bekas, kayak pakai. Maaf. Thank you.
Oh ini semua remaja masjid ya? Iya. Ya abang ke dalam deh. Yuk. Makasih bang. Sama-sama. Nah, ini adik-adik remaja masjid yang turut berkontribusi bantu di sini. Terima kasih kepada Bang Nazrin binti Muhammad Dawud dan Kak Juwariah binti Arsmuni telah bantu kami. Oke, siap. Ini donatur-donatur yang telah ikut menyumbang bantu selama beberapa hari ini sejak hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin dan hari ini Selasa. Kami baru datang hari ini bawa 75 paket beras 5 kilo. Jika masih ada hamba Allah ingin membantu, ingin memberi bantuan, boleh melalui Yayasan Amal Kembali Indonesia. Kami akan menyampaikan secara langsung. Mungkin lebih tepatnya dalam bentuk uang tunai, bisa digunakan untuk beli bahan bangunan untuk bangun rumah lagi. Kalau sembako, alhamdulillah banyak ternyata yang ikut datang menyumbang.